MTS Nahdlatul Ulubiyyah berdiri di bawah bendera Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulubiyyah, berdiri pada tanggal 1 Juli 2012, pada saat itu hari Minggu, dibuktikan dengan adanya acara syukuran pendirian MTS yang bertempat di gedung MTS Nahdlatul Ulubiyyah yang dihadiri oleh petinggi Kalipucang Kulon, ada juga beberapa pengurus besar yayasan, ada juga beberapa dewan guru serta masyarakat umum. Saya senang sekali bisa sekolah di sini. Sederhana dan sangat kekeluargaan. Tiap pagi disambut bapak dan ibu guru berbaris bersalaman. Yang masih teringat itu ketika ada anak yang terlambat pasti dihukum. Pelajaran jadi sangat mudah dan menyenangkan. Di sini saya diajari komputer, menjahit, rebana, sholat duha, sholat duhur, berjamaah. Hafalan surah pendek Yasin, tahlil, waqiah, dan istighosah setiap bulan membuat hati tenang dan sangat mengesankan.